Ada orang-orang yang amalnya banyak, sholat tarawihnya full, sholat witirnya penuh. Setelah itu tadarus Al-Quran, pulang ke rumah tidak begitu lama dia tidur, bangun malam tahajud, habis tahajud, sebelum tahajud sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat, lalu kemudian tahajud. Setelah itu baru kemudian dia menjelang waktu sahur beristighfar, makan sahur barakah. Habis itu wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur paling bagus minta ampun kepada Allah, beristighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahul qayyum wa atubu ilaih. Sholat subuh berjamaah ke masjid, selesai sholat subuh berjamaah ke masjid, duduk berzikir dengan Allah, membaca Al-Quran, masuk kerja, bertasbih, berzikir, bertahmid, bertakbir, sampai waktu zuhur, sholat lagi, qabliyah, ba'diyah, sholat asar, qabliyah, menjelang petang, membaca Al-Quran, menyediakan makanan sedekah untuk orang berbuka, fakir miskin, siap-siap ke masjid, sampai ke masjid, baca Quran, berzikir, habis sholat insya, menjelang tarawih, ada kultum, full ibadahnya. Tapi ternyata tidak masuk surga, kata Nabi SAW. Kenapa? La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Sahih Bukhari ada, sahih Muslim ada. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Oleh sebab itu apa pesan Nabi Muhammad SAW? Man ahabba ayyubusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya. Wa yunsa'a lahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Faliyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadis ini muskil, problem. Karena dalam Al-Quran dikatakan, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan sesaat. Kalau sudah ajal usia sampai, tidak bisa mundur sejenak, tidak bisa maju walaupun sedikit. Mengapa silaturahim bisa menambah umur? Dibahas oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama besar Al-Azhar, Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir, disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa besar Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Apa kata beliau? Ada dua makna. Yang pertama, memang Allah bisa merubah umur orang. Semua tertulis di Lauhi Mahfuz, lauh papan mahfuz yang terpelihara, terjaga. Yamqullahu ma yasha, Allah Maha Kuasa untuk menghapus, wa yusbit, Allah Maha Kuasa untuk membiarkan tulisan takdir. Wa indahu ummul kitab. Karena yang punya kitab Lauhil Mahfuz, catatan umur, rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada makna yang kedua. Artinya Allah sudah tetapkan umur orang, tapi kenapa bisa bertambah dan berkurang? Sesungguhnya yang bertambah yang berkurang bukan angka nominal umurnya. Umurnya mungkin tetap memang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Yang bertambah adalah barokahnya. Kenapa? Kenapa orang yang bersilaturahim itu bertambah barokahnya? Angkanya sama, botol yang sama, isinya 500 ml, 600 ml, tapi yang satu kosong, yang satu berisi. Umur sama-sama, 63 tahun, tapi berisi dan berkualitas. Itu yang diinginkan. Makanya yang selalu dimintakan ada barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Sebelum makan yang dimintakan barokah. Allahumma barik lana. Anak yang baru lahir dimintakan barakah. Barakallahu laka fil mauhub. Orang yang baru menikah dimintakan barakah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama bainakum fi khair. Minta keberkahan. Maka dengan bersilaturahim bertambah berkah. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Orang yang bersaudara di dunia, maka di akhirat nanti dicari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Bukan berkasih sayang karena harta, bukan berkasih sayang karena kuasa, bukan berkasih sayang karena kepentingan dunia. Ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Adhilluhum tahta dhilli. Aku akan berikan mereka naungan di bawah singgasana arasku pada saat panas terik padang mahsyar. Ada orang yang mendapatkan naungan khusus, siapa dia? Orang-orang yang bersaudara karena Allah. Maka sambung tali silaturahmi. Di hari baik, bulan mulia, selama ini belum melihat momen, saya sebenarnya marah, sebenarnya emosi. Kapan momen terbaik? Kita sudah bersih, minta ampun tiap malam, petang, pagi, siang, dan malam. Minta supaya dihapuskan dosa-dosa kepada Allah, tapi dosa kepada manusia. Tak dapat kita menangis di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku kepada kawanku, saudaraku, tetanggaku, temanku. Tidak bisa. Satu-satunya cara adalah dengan sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada kisah jangan ikuti langkah-langkah setan. Ada tiga orang dari kalangan Bani Israel, orang-orang beriman sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka ingin jihad fisabilillah, perang.
mempertahankan agama Allah. Tapi ternyata ada satu penghalang mereka. Mereka punya seorang adik perempuan. Ini adik mau dititipkan kemana? Oh, kalau begitu kita pergi jihad, adik kita titipkan ke raja. Jangan, nanti raja mengambilnya jadi istri. Kalau begitu kita titipkan ke orang kaya. Jangan, orang kaya itu juga tidak amanah. Oh, kalau begitu kita titipkan ke ahli ibadah. Oke, baik. Nampaknya ahli ibadah inilah yang bisa tempat kita menitipkan adik kita. Dititipkanlah adik tadi ke tempat ahli ibadah. Ahli ibadah tinggal di Sob'ah, tidak pernah keluar. Lalu dibuatkan rumah kecil di bawah untuk tempat adik. Apa yang terjadi? Setan datang berbisik. Oh, ahli ibadah, andai engkau mengantarkan makanan ke tempat perempuan itu, sebagai orang yang melindungi, mengayominya, memperhatikan makannya, tentu pahalanya lebih besar. Ahli ibadah berpikir, wah ini peluang untuk masuk surga. Diantarkan makanan. Tapi hanya sekedar mengantarkan, tidak pernah melihat wajahnya, langsung kembali. Hari kedua, langkah setan bekerja. Andai engkau ajak dia bicara, ngobrol, tentu lebih baik. Sekedar mengantar saja, setelah selesai, cukup. Apa kabar? Sehat? Baik, sehingga dia merasa nyaman, adem, ayem, tentram. Akhirnya mulai bekerja. Andai engkau ajak dia bicara lebih panjang, tatap wajahnya, lihat tubuhnya. Akhirnya, dari mulai makan, ngobrol, cerita, terjadilah apa yang terjadi. Betapa setan bekerja, dia tidak pernah mengajak langsung ke inti perbuatan, tapi step by step, langkah demi langkah, khutuat, langkah-langkah setan. Sampai pada akhirnya, anak gadis yang dititipkan oleh tiga orang kakak pejuang mujahid fisabilillah tadi, na'uzubillah, dalam keadaan hamil. Bagaimana ini nanti kalau anak lahir? Bagaimana nanti kalau semakin membesar? Bagaimana nanti kalau masyarakat tahu? Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Bagaimana? Akhirnya setan berbisik, kalau begitu bunuh saja dia. Dia ambil batu besar, dia timpakan ke kepala perempuan tadi. Satu kali timpa, mati. Meninggal dunia. Setelah itu dia kuburkan di pintu belakang tempat ibadah. Maka tiga orang kakak yang malang tadi pun pulang dari jihad fisabilillah, begitu senangnya karena sudah menolong agama Allah. Dan dia tanya, mana adik kami wahai ahli ibadah? Adikmu tiba-tiba saja meninggal dunia karena ada wabah penyakit dan dia sudah mati. Meninggal dia, iya. Tapi rupanya setan bekerja. Malam dia datang kepada kakak yang pertama. Hei, fulan, sebenarnya adikmu itu tidak mati karena sakit, tapi dia dibunuh oleh ahli ibadah. Begitu terbangun pagi, si kakak berkata, aku diganggu setan malam itu. Dia tanya kepada adiknya yang kedua, apa yang kau lihat? Aku lihat bahwa dia berkata, adik kita ternyata tidak mati seperti yang diceritakan ahli ibadah, tapi dia dibunuh. Aku juga melihat mimpi yang sama. Adik yang ketiga juga berkata, aku juga melihat mimpi yang sama. Kalau begitu kebenaran ya, kita gali. Mereka gali di belakang rumah, mereka temukan. Ternyata memang benar bahwa adik mereka dibunuh oleh ahli ibadah. Dilaporkan sampai ke Tuan Raja. Apa yang terjadi? Ternyata begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya mereka membawa ke para raja dan dia harus dihukum karena sudah menyia-nyiakan amanah. Sudah selama ini dianggap orang yang baik, dianggap orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika dia akan mati, iblis datang berbisik kepadanya, bila engkau mau berkata bahwa engkau ingkar kepada Allah, maka engkau akan selamat. Lihatlah bagaimana jahatnya iblis. Sampai pada saat detik-detik menjelang kematian, saat terikat, dia tetap juga akan menggoda. Padahal ini orang sudah kena hukuman. Bila engkau mau mengingkari Allah, maka engkau akan selamat. Dan pada saat terikat itulah dia berkata, aku ingkar kepada Allah. Mati dalam keadaan ingkar, kafir. Berharap pertolongan iblis. Apa yang terjadi? Ketika saat mati,
dan kemudian nanti dalam keadaan su'ul khatimah. Disitulah tidak ada yang bisa menolong. Dan iblis yang menjanjikan itu pun sebenarnya hanyalah kata-kata dusta palsu belaka. Apa pelajaran yang perlu kita ambil? Mari kita senantiasa waspada. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena dia selalu merayu, menggoda, sampai pada puncak saat kita akan mati pun dia akan datang berkata, kalau kamu mau ingkar kepada Allah, aku akan tolong engkau. Makanya kita selalu berkata, Allahumma hawwin 'alaina, ringankan kami fi sakaratil maut, saat sakaratul maut. Dan kita selalu berdoa, Allahumma khtim, tutup umur kami bi husnul khatimah. Apa makna husnul khatimah? Selamat dari godaan iblis setan saat akan menjelang sakaratul maut. Toh pada saat ikut kata-kata setan, mati dalam keadaan ingkar, dia juga tidak bisa menolong. Sampai pada akhirnya, itu yang dikatakan Allah, kafirlah kamu dalam surah Al-Hasyr 16-17. Maka tatkala manusia itu kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka adalah kesusahan, kesudahan keduanya, sesungguhnya keduanya sama-sama masuk dalam neraka. Iblis dan orang yang digoda sama-sama masuk ke dalam neraka. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah SWT. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.